rumah sendiri nih teh atau ngontrak? Ngontrak. Sewanya gimana? Setahun cuma cuma 3 juta. Setahun 3 juta itu udah termasuk listrik? Listrik. Lampu sama airnya? Belum. Di sini tinggal nanti cuma berempat katanya sama cucu ya? Cucu saya dua kan. Terus anaknya mohon maaf kemana? Anak yang satu ini udah rumah tangga. Anak yang satu. Yang mamahnya ini yang gak ada, minggat. Minggat itu pergi. Itu kenapa kalau boleh tahu kenapa bisa minggat? Enggak tahu. Yang cewek? Cewek. Terus gak ada kabar sama sekali? Enggak ada kabar. Nongol sekali, 2 tahun gak nongol. Wala? 2 tahun gak nongol, hilang lagi. Selama 10 tahun ini ketemu saya 3 kali katanya. Terus ketemu tuh cuma bilang apa? Ya wis kayak gitu aja ngomong-ngomong. Gak marah. Main doang. Cukup ngomong-ngomong pergi. Itu anak kandung? Oh, kan anak. Nah, pas memang. Tapi saya mulai orok 3 tahun. Terus lama-lama punya anak. Nek wong Jawa ngomong mancing gitu loh. Mancing biar punya anak. Tahu-tahu punya anak sendiri. Iki bisa melihat apa yang Mbah rasakan. Tapi luar biasanya Mbah tetap sabar serta ikhlas dengan hal tersebut. Terus berarti sekarang di sini cuma nama cucu aja ya? Berempat. Ya tidurnya di sini, berempat. Terus sejak kapan itu kalau boleh tahu apa ngomong cucu? Ya mulai orok. Nah, oh, berarti, oh jadi pas dari lahir tuh udah iya, langsung diurusin langsung sama diurusin. Mbah? Mohon maaf nih, Iki juga mau nanya. Mbah kan tukang odong-odong. Iya. Nenek ngeliat Mbah kerjanya menurut Iki mah cukup sulit ya. Gimana ngeliat Mbah? Ya makanya saya suka ngomong udah biarin namanya orang tua semua begitu-begitu. Kan saya bersyukur juga ya alhamdulillah gitu. Tercukupi nggak maksudnya kebutuhan kehidupan sehari-hari? Ya cukup lah alhamdulillah. Dicukup-cukupin? Cukup-cukupin. Mereka cukup sampai berapa? Waalaikumsalam. Waktu Iki lagi ngobrol bersama Mbah dan istrinya, ada seorang anak yang datang, ternyata anak tersebut adalah cucunya Mbah. Abis dari mana main? Main. Sekolah kelas? 2 SMP. Kelas 2 SMP. Yang penting mah harus jaga nih Mbahnya. Ya. Nah kalau Mbah harapannya nih, harapan buat anak Mbah yang pergi jauh, pengennya seperti apa sih? Apa? Udahlah pulang aja gitu ya, di sini. Pengennya kayak gimana? Begitu, ya harapannya saya pengen biar supaya dia sadar. Suatu waktu bisa kumpul lagi. Di tengah obrolan seru Iki bersama keluarga Mbah, tiba-tiba Iki ditelepon oleh tim. Mbah, Nek, bentar ya ini ada telepon bentar. Halo? Iya, gimana? Oh, udah siap. Ya udah, ini saya langsung otw ke depan ya. Sekalian mau pamit dulu sama nenek yang sama cucunya. Ya udah, thank you. Siap, oke, udah. Yuk. Nenek, gini, ini tuh sebenarnya mah masih pengen lama-lama di sini, pengen ngobrol, tapi Iki mau pamit. Tapi pamitnya sama nenek dulu sama cucu ya. Makasih sebelumnya sudah diperbolehkan Iki datang ke sini ngobrol cerita banyak. Iki cuman bisa pengen ngedoain semoga anak nenek yang pergi-pergian terus semoga bisa pulang ke sini, ngumpul-ngumpul di sini, bisa memberikan kasih sayang ke anaknya, ke nenek, ya. Terus juga Iki mah titip ke adek, semoga jaga nenek sama mbahnya. Mbah, nenek sehat, pokoknya panjang umur, dimudahin rezekinya, ya, amin. Nah, kalau buat mbah, Iki mau izin ikut dulu ke depan. Tadi kan nanyain gerobak, katanya takut gerobaknya diculik sama Iki ya. Ya, ayo, mau lihat, ayo. Ya, ayo. Rasa sabar, ikhlas, dan selalu bekerja keras, itu yang bisa Iki lihat dari seorang Mbah Parno. Iya. Tadi nanyain odong-odong, itu di depan, itu odong-odongnya tuh Mbah. Ayo. Ayo. Tuh, itu odong-odongnya, udah diganti itu mainannya, jadi baru bagus-bagus lagi. Gimana udah? Tuh, jadi baru lagi. Ya. Warnanya jadi cerah. Udah diperbaikin tadi tuh
Jadi Iki sama Mbah itu sengaja Mbah dipijit ini Iki perbaikin. Katanya kan tadi bilang rusak. Terus ininya suka nggak mau jalan katanya tuh. Makanya diperbaikin. Sekarang udah bagus lagi. Terima kasih. Kita juga sebenarnya berdua mau bilang terima kasih karena udah diberikan kesempatan. Seenggaknya kasih pelajaran ke orang-orang di luaran sana. Ternyata nggak segampang yang Iki pikirkan, berat juga ternyata dengan perjuangan yang sangat luar biasa. Kalau gitu Iki mau izin pamit. Terima kasih. Terima kasih. Ya semoga hadiah ataupun kejutan dari tim Berbagi Rizki dan juga Iki bisa bermanfaat untuk Mbah Parno dan juga keluarga. Walaupun tidak seberapa, tapi Iki berharap semoga bisa menambah daya tarik untuk anak-anak untuk naik odong-odong Mbah Parno.